طويل الشوق يبقى في اغترابي. Siapakah orang mukmin yang tidak merindukan rumah di surga? Rumah yang jauh lebih indah daripada istana-istana dunia. Setiap mukmin pasti akan mendapatkannya, asalkan mereka mau membiasakan salat sunnah 12 rakaat dalam sehari semalam. Yang dimaksud dengan 12 rakaat ini adalah salat sunnah rawatib, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh, atau salat sunnah lainnya hingga berjumlah 12 rakaat dalam sehari semalam. Ummul Mukminin, yaitu Ummu Habibah Ramlah binti Abu Sufyan radhiyallahu anha, berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. Seorang Muslim yang menunaikan salat sunnah karena Allah sebanyak 12 rakaat setiap hari, pasti Allah akan bangunkan untuknya sebuah rumah di dalam surga. Hadis riwayat Muslim. Karena itu, mari kita laksanakan salat sunnah 12 rakaat dalam sehari semalam. Semoga kita bisa mendapatkan rumah di surga. Ini adalah janji Allah yang maha benar lagi maha kaya. سوف يرجع بالجواب.